Kalau yang atasannya banget udah nggak suka mah, udah keluar hidup lu. Tapi belum ada kan kayak gitu. Lu lebih nyamanan sama siapa? Apa sama gua, Rigen, Dede, Jiva, siapa lagi sih? Ini gak usah direkam ntar. Ini mau buat editor. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Lagi di mana nih? Hari ini kita akan syuting Sobat Miss Queen. Ini adalah MIB, Marcel in Backstage di Sobat Miskin. Sobat Miskin? Sobat Miskin itu apa? Saya tidak mengenal itu kata-kata miskin. Senior, senior. Asli. Ngintil bae, gue mah heran, kepo banget. Nggak bisa emang nyorot yang lain, nggak ada konten lagi. Salah gue yang disorot. Gue demennya ngintilin lu, Pak. Nggak ada. Siapa? Mana ini? Buleleng ini. Gue ikut lo aja, Po. Ikut lo aja, gue gak usah ikut Marcel. Oh, lo mau ikut gue, tapi gak ada gajinya loh. Lu jangan ada gajinya, lu gak ada gajinya masih mau lu. Enggak sih. Enggak apa-apa lah. Ya, kalau gua kan udah dapat makan doang. Tapi kalau dapat gua dapat ciuman. Ya Allah dicium. Yeah. Lu mau enggak? Sama brand. Pernah kan dicium sama gua? Belum mau. Tapi kok apa udah menjadi brand ambassador sabun colek. tapi lu brand ambassador anuan lu. Enggak, kemarin belum lama lu off air anuan. Pedih ya? Jadi gua keringet keputusasaan ya, Sal. Parah. Kak, aku kerja dulu untuk kita ya. Itu cok. Enak keringat itu matanya merah. Iya merah banget ya. Enggak. Enggak ya. Ini yang lu bilang kerjaan gampang. Ah kata siapa? Tidak segampang itu. Kita ngelawak ada nggak dapet nih. Telat. Waduh malu. Tapi kita bahagiain aja. Kasih tau, Mar. Pak, masuk. Nah, ini Pak, rumah Aye. Aduh, Aye, Betawi banget sih, guys. Ini rumah lu, lah. Ini rumah 1,8. 1,8 M. Oh my God, kenapa? Ini segini doang, Mar. Tapi mau ini 1,8 M. Emang pintunya modelnya begini apa gimana? Konsep apa gimana? Konsep ya? Ini konsep ya? Ya malu lo udah rusak namanya cewek tuh gak ada yang benerin. Lu lagi sel dong aja sel. Iya. Pok, makanya gua tuh pengen punya pasangan hidup biar ada yang bener-benerin rumah. Kalau rumah rusak gini, cocok. Kalau itu gak perlu pasangan hidup, lu telepon kulit. Bangun-bangun rumah juga. Oh gitu idenya? Iya. Oh baru kepikiran ya? Bersama kesayangan aku. Biasa, baik kita lagi ngapain sih? Set nih, lagi dilempar beginian. Tiba-tiba di kamar orang. Kita lagi masih baru lagi ngerujak. Lagi ngerujak. Teh aku mau nanya dong. Apa? Perjuangan Tete bisa ngedapetin rumah ini. Itu juga dapat konten juga nih berarti nih di kontennya Po Alpa. Enggak gampang. Pasti semuanya gue sulit lah. Nabung dulu. Terus kayak aku kan hobinya tuh sebenarnya belanja, cuman demi ngedapetin rumah ini kayak aduh gua enggak boleh beli tas dulu nih. Enggak boleh beli baju terlalu banyak gitu-gitu kayak nabung. Tapi Po lu kalau lu berapa lama? Kalau gua? Udah berapa tahun? Udah mau 4 tahun gua jadi artis. Oh iya yang apa set dah? Ya apa? Wah ya gini, alis dilembeng-lembengin, bibir dimerah-merahin. Wah ya gini, kita udah rapi, udah menor, alis dilembeng-lembengin. Sekarang kok alisnya udah mulai natural? Natural. Sebenarnya kalau dulu kan karena kita kan biduan. Oh iya iya harus tebel. Harus tebel gitu kan alis harus nuncul, bibir ini, harus menor, bulu kan, mata. Bulu mata kan tondi kalau biduan mah kayak apa? Iya harus cetar. Oh. Iya gitu. Tapi ini rumah pertama Teteh punya ya? Pertama. Oh, ini yang pertama, Nak? Iya, dulu kan
sebenarnya beli apartemen tuh po, cuman apartemennya walaupun ya apartemen tapi tetap aja sempit ya po. Iya benar. Terus aku mikir ih, gua tuh pengen banget tuh punya tetangga. Iya. Hmm. Kalau di apartemen tuh sendiri-sendiri tahu. Iya benar. Kayak tetangga sebelah juga ya, ah siapa lu gitu nggak kenal juga. Gua mikir ah, mendingan beli rumah kali. Tapi ya kalau beli rumah berarti gua harus ke pinggir. Nah benar. Kalau di Serhatan tuh di pusat udah mahal. Bukan lagi. Harganya 5M. Ya lu. Kecil banget dah. Iya, iya. Gua pernah, ya Allah ini harganya 5M. Kecil bener. Iya. Kalau lu Sel? Ketinggian kamera gua kali ya. Kalau lu Sel? Kalau gua maksudnya gimana pertanyaan lu? Kalau lu selama lu jadi artis dapat apa? Artis? Iya. Gua ya stand up comedy kan gua ya, dulu. Jadi udah stand up comedy. Eh lu dapat apa sih? Juara tapi apa? Tapi gua hebatnya Marcel. Walaupun dia tetap sederhana apa adanya jadi dirinya, dia itu menampung teman-temannya yang dulunya nggak bisa jadi stand up comedy tapi sekarang jadi timnya dia. Oh iya. Iya, ini teman dia tuh. Ya ya. Ini tuh stand up. Stand up tuh jadi kameramen gitu. Kalian jadi mereka masih berkarir juga. Berkarir walaupun gini, dalam arti rezeki orang berbeda-beda ya. Mungkin rezeki lu lagi nggak di stand up. Ya kan, rezeki lu lagi nggak stand up tapi rezeki lu ada lagi pegang kamera kali atau gimana lu bisa job dari acara hajatan, iya, gitu kan? Benar, kita nggak ada yang tahu yang kita nggak ada yang tahu, benar-benar. Oh, apa dulu? Cuman biduan ya pue? Gue biduan. Biduan yang dijauhin sama biduan. Jauhin yang biduan maksudnya? Dijauhin, nggak ditemenin. Lu jujur sama gua tuh, Pak. Lu gak ditemenin kan dulu? Bukan gak ditemenin, cuman dulu tuh ada part-partnya apa sih namanya ya? Ada kelas-kelasnya kalau kayak gitu. Kalau kita kan di kalangan artis nih, ada kasta-kastanya. Kasta-kastanya. Yeah. Sama di biduan juga begitu. Nah. Gitu. Ada mainannya, main-mainan penyanyi-penyanyi kalangan atas ada. Nah, dia nih juga sama. Biduan yang rendah kastanya. Iya, nyoba. Ya kan? Iya, dibayar pego, dikasih duit saweran yang mau boleh syukur enggak juga enggak apa-apa. Tapi saya sekarang udah jadi artis paling gede berapa teh? Apa bayaran? Iya. Beda-beda loh, Pak. Beda-beda TV beda-beda ya? Beda. Oh, TV beda-beda. Oh, gua belum selesai. Gua sempet ada minta naikin harga lah malah jadi berantem, Pak. Iya. Ya, pernah kan? Benar. Lu sempet. Gua mah makanya ada lah punya ada kles-kles gitu masalah harga. Udah pasti saya. Soalnya kita nggak pernah tahu yang begitu mah manajer kita. Iya. Nah, misalkan gini po, kan kita tuh ganti tahun nih. Iya. Kita kan minta naik harga ya. Udah pasti. Iya kan? Iyalah. Lah malah jadi berantem saya pernah gue. Iya. Gua ya Allah nyari duit gini banget karena gua tuh merasa po kayak gue ini dapat brand ambassador nih. Iya. Brand ambassador lo gede. Endorsan gue tuh harganya segini loh mahal. Masa iya di TV segini? Gue minta naik ah gitu ya. Lah malah jadi berantem. Jadi selek-selekan ya. Jadi selek-selekan. Gak dipakai lagi. Ah, ada lah pokoknya ada posisi kayak gitu-gitunya. Tapi kalau selama rating dan share lo masih bagus mah tetap dipakai. Tergantung Sel. Kalau yang atasannya banget udah enggak suka mah udah keluar hidup lu. Tapi belum ada kan kayak gitu. Belum ada yang tahu ceritain. Kalau lu Sam? Kalau gua? Sama. Sama kita ya, senasib ya. Gua tetap kayak enggak apa-apa yang penting ada dulu aja. Iya, kalau kita yang penting kalau kita rame aja dulu. Kalau kita ngejar duit nanti duit juga akan ngejar kita. Amin, amin. Amin, amin. Karena maksudnya apa ya? Kalau langsung tiba-tiba dinaikin dong. Takut dibilang sombong ya. Kalau bilang apa, ada aja omongannya. Iya. Anda kira ketika kita kerja di sini tidak ada yang ngomongin, ada banyak. Ada yang nggak suka juga. Ada yang buset sikutnya lebih buset bukan cuma sikut itu mah. Main tendangan. Apa? Pokoknya nggak di mana-mana Jakarta keras, di dunia entertain juga keras. Keras say. Parah. Parah. Jadi kita bertiga sama-sama ngasih namanya dari nol, rintis dari nol. Betul. Yang bener-bener, yang kita tuh nyari panggung dulu awalnya. Iya. Terus baru nyari nilainya. Benar. Nilainya. Pengalaman ibaratnya mengajarkan kita semua itu untuk belajar. Tapi kalau ditanya, Pak, kalau nggak ada waktu itu video lu viral, lu akan jadi apa sekarang di tahun 2021? Biduan. Tetap masih jadi biduan. Tetap biduan. Yang dibayarnya 150.000. 150.000 nggak ada 150.000 juga, 250. 250. Nah, lu foto biduan mana sih Jakarta? Jakarta. Jakarta dia. Gue Jakarta, hajatan kan hajatan. Itu hajatan udah pasti tuh seminggu sekali pasti ada orang hajatan. Enggak mungkin enggak ada. Itu udah pasti. Kombo penyanyi. Gue penyanyinya.
dari jam 1 siang sampai jam 5 sore, lanjut lagi jam 8 malam sampai jam 1 malam. Berarti aku sekarang bayar mahal banget kalau ini tidak berlanjut. Iya. Iya, naik harga dong. Mahal. Naik harga dong. Jauh, 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 jauh lah. Sekarang dari harga 250.000 naik ke 35 juta. 35 juta. Acara hajatan ya. Untuk yang mau order puan pak. Acara hajatan. Acara kan kita juga menempatkan harga juga kan beda. Benar. Kecuali kalau acara off airnya beda, panggungnya beta event, acara event kalau event udah puluhan, udah ratusan mungkin. Oh, tapi ya. Pertama kali puan pak dibayar berapa pertama kali? Iya mana? Di biduan. Pertama kali? 5.000. 5.000? Nah tahun kapan itu po? Itu 2000 berapa ya? Lama gue waktu belum kawin. Lama banget. Tapi lu pertama kali bayaran lu berapa? Apa tuh? Ngediye? 200.000 di Bandung? Anjing 200.000. Sampai kemarin terakhir yang festival 120 juta. 120. Dari 200.000 jadi 220 juta. Kok apa dari goceng? 5.000 kok lu tapi mau? Pernah gue acara main satu lagu doang tuh di Antep bayar 70. Ini gila-gilanya. Benar. 70.000 juta. Sama, satu lagu doang. Yang DJ satu lagu doang. Oh, sama gua juga. Ya, capek gua. Ya kan? Ya. Dengan kesederhanaannya, dengan kebayaannya. Amin. Jangan sombong intinya. Ya, intinya jangan sombong, jangan pernah belagu, tetap bener. Apa adanya. Setuju. Dan ada apanya? Masih. Ada apa? Ini untuk kru. Trail berkah banget. Kalau ada Marcel pasti gue kenyang aja. Kalau dia kan belum rumah tangga. Iya, gitu. Jadi kita kan enak. Iya, aku juga belum. Kok? Kamu juga belum ya? Belum dong. Kita bebas. Iya bebas. Nanti kerja keras nih po. Iya, mata karir dulu ya. Iya. Nah, kesukaan dirimu. Nina Alpa emang paling suka. Ini kesukaan aku guys. Ini kesukaan aku. Makasih ya yang beb. Toko susahin aku. Terima po. Ngomongin seru tadi kok. Ini, gua ngelin ini. Susah banget gua sampai patah ada dua. Gimana rasanya? Tapi Mpok nikah dulu umur berapa, Pok? Gua nikah umur 17 tahun belum genap. Kurang 4 bulan lagi jadi. Udah punya anak berapa? Yang paling gede 16 tahun. Bisa enggak sih lu nyorot gue? Iya, gila lu. Kok enak enggak kayak kemarin? Ada kamera aja bilangnya ini. Kan biar dapat iklan. Ada rasanya. Kita kan udah mau setahun. Udah mau setahun nih, bertanya. Dan kita udah banyak perjalanan hidup yang kita jelajahin. Jelajahin termasuk orang kaya. Iya. Nah, selama kita bekerja bareng berdua, ada pergantian host. Iya. Kalau enggak lu dari pihak gue. Nah kemarin gak ada gue, lu sama Dede. Sama Dede. Sama Jiva. Sama Jiva. Sama Rigen. Ini ngomong jujur nih ya, lu jujur ini. Jujur. Lu lebih nyamanan sama siapa? Apa sama gue, Rigen, Dede, Jiva, siapa lagi sih? Arapah kemarin. Arapah, gue tanya. Jujur nih, jujur. Kalau nyamanan, ya jelas lu. Nyaman. Karena emang, kan lu kan emang partner in crime. Pasti. Jadi emang dari awal. Jilat. Iya, enggak emang bener nih. Kita ngomong gitu. Nah, tapi kalau untuk yang pergantian, gue lebih nyaman sama Dede Sunanda. Sama Dede? Mm-mm, dari bertiga. Kenapa? Nggak tahu, karena emang pilotnya acara ini gue sama Dede. Tapi lu sama Dede? Iya, pilotnya. Makanya kemarin ada gue masukkan ada usulan, ntar di tahun kedua atau apa setahun lewat, bertiga ntar hostnya gitu. Lu gue Dede, makin norak lain. Wah iya sih. Untuk rebranding. Gue bodo amat. Maaf, itu udah pegawai kelurahan. Dia mau ngecek jumantik. Jumantik itu dong. Jentik nyamuk. Iya.